disinggung soal Sandra di hubungan antar agama ya, termasuk juga dalam perdagangan kita itu kita akan coba meningkatkan di bidang produk halal. Di sini kan memang semacam produsen daging yang halal, dan juga tentu kita punya juga komoditi-komoditi seperti rempah-rempah dan lain sebagainya, sehingga ini akan kita kembangkan. Ada sedikit juga disinggung soal Sandra di Papua, ya kita, saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuman kita lebih mengutamakan keselamatan daripada pilot itu, sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan beliau setuju bahwa pendekatannya harus persuasif, dan karena ini hal-hal yang sensitif. Jadi pertemuan itu sangat hangat, dan beliau juga karena beliau ini pemerintah baru, dan kemudian Indonesia juga baru melakukan pemilihan umum dan nanti sudah akan pemerintahan baru, ya kita harapkan bahwa pemerintah baru itu memang kita yakini bahwa akan terus membangun hubungan kemitraan dengan mitra-mitra yang selama ini kita galang, khususnya dengan New Zealand, dengan Selandia Baru. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.